yang diduga pelaku masih DPO. Hari ini tanggal 16 Mei 2024. Pengacara kondang Hotman Paris akan membantu keluarga Vina mengusut keberadaan tiga pelaku pembunuhan sang putri. Ia mendesak aparat kepolisian mencari jejak digital keluarga pelaku yang saat ini masuk daftar pencarian orang. Diketahui tiga pelaku termasuk otak pembunuhan Vina belum ditangkap meski insiden ini telah terjadi 8 tahun yang lalu. Salah seorang pelaku disebut-sebut bernama Egy. Hotman Paris pun memberikan petunjuk yang berhubungan dengan keberadaan Egy dan dua pelaku lain. Salah satu cara yang bisa dilakukan kepolisian ialah mencari jejak digital dari keluarga para pelaku. Menurut Hotman Paris, mencari jejak digital tiga DPO bisa menjadi petunjuk perihal keberadaannya. Selain itu, Hotman juga meminta dua pihak dijadikan sumber petunjuk soal persembunyian Egy dan dua rekannya yang masih buron. Menurutnya, foto dan detail mengenai pelaku pasti diketahui keluarga dan 8 pelaku yang lebih dulu sudah ditangkap. Ia juga meminta polisi untuk memeriksa 8 pelaku yang sudah diadili. Kasus pembunuhan di Cirebon, Vina, kasus Vina, di mana kejadiannya sudah 8 tahun, akan tetapi 3 dari yang diduga pelaku masih DPO. Hari ini tanggal 16 Mei 2024, keluarga almarhum Vina akan menemui Hotman Paris dan tim Hotman 911 di Mall Central Park di Resto Excelsior jam 4 di Mall Central Park. Ya, hari ini tanggal 16 Mei 2024, keluarga Vina akan menemui tim Hotman 911 di Mall Central Park Jakarta Barat di Resto Excelsior. Sampai ketemu di sana, dan dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada Kapolda Jawa Barat agar segera memerintahkan memanggil semua keluarga dari 3 tersangka DPO agar diketahui, agar ditanyakan bagaimana pengetahuan mereka, di mana keluarga mereka yang DPO ini sekarang. Itu sangat perlu, dan juga apakah benar orang tua mereka itu adalah oknum aparat dan oknum perwakilan rakyat. Hotman Paris, tim Hotman Enelon. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.